mau review 1.17.0.50. Itu adalah update Minecraft beta. Sebenarnya aku terlambat, harusnya tuh kemarin. Jadi aku tuh nggak tahu kalau itu udah update. Biasanya tuh kan malam Jumat update-nya kan. Tapi sekarang tapi ini update-nya malam Kamis. Dan aku telat. Mungkin sini aku uploadnya sahur karena aku recordnya malam-malam nih guys, mau sahur. Dan pasti tayangnya pas sahur jam 4 atau jam 5 gitu lah. Dan di sini aku udah buat map-nya, itu map buat reviewnya. Dan kali ini aku pakai voice guys, soalnya kalau nggak pakai voice itu orang nggak bisa, aku nggak bisa ngejelasin apa cengelok-cengeloknya ya. Jadi ya udahlah, di sini aku pakai voice. Dan kalian bisa lihat di belakangku itu udah ada last cave. Last cave itu adalah cave yang ada banyak pohon-pohonnya gitu guys. Ya di sini udah ada last cave di versi ini. Jadi ya udah spawn secara natural ini glowing berry-nya. Dan oke sih. Di sini langsung aja kita review untuk updatean beta kali ini, ada block of raw iron. Nah, block of raw iron ini kayak, nah ini guys, nah ini nih, ini raw ironnya, jadi ini blocknya. Ini untuk copper dan ini untuk gold ya. Dan cara dapetin ini gimana? Dari sini, oke. Ini copper, ini raw gold, ini raw iron. Dan nah cara dapetnya itu kita mining. Bentar, sekarang guys. Ini yang iron, copper, gold sama yang lainnya. Sekarang kita bisa pakai fortune guys. Fortune, aku udah siapin netherite fortune 3. Nah ini kita akan coba mining. Aku kreatif lupa. Dan di sini kita udah jadi survivor. Kita coba. Nah dia udah ngedrop namanya raw copper. Harusnya kan ininya ya ornya, tapi ini raw guys, kayak apa ya, serpihan atau bijinya gitu. Masih ini belum di smelting ya, atau dilelehin. Dan ini untuk iron. Nah, tapi kok gak ngedrop banyak ya, ini kan kadang pakai fortune. Fortune, pakai fortune, tapi gak ngedrop banyak. Aku gak tahu, mungkin masih bug atau gimana. Di sini juga ada tinted glass. Di sini tinted glass, ini kaca. Kacanya itu kayak apa ya? Kalau kalian bikin rumah, tapi rumah kalian gak mau kena sinar matahari, jadi pakai ini. Jadi kayak bisa menghambat sinarnya. Ini ada blok baru tuh, tough ini biasanya ada di gua guys, ini di gua. Dan ini salsite atau salsite, aku nggak tahu dibacanya gimana. Dan ini ada smooth basalt. Di sini harusnya basalt di nether, tapi nggak tahu sekarang di overworld guys. Forward. Di sini ada amethyst block. Ini aku tunggu update-nya sih, lama banget sih ini. Dan sini amethyst block udah ada di Minecraft. Coba ya. Dan nah ini dia. Kalau kita injek itu udah suaranya. Tapi aku gak rekam suara karena suaranya nggak HP-ku nggak support ini suara internal. Dan sini juga ada budding amethyst. Jadi kalau kita pasang budding amethyst ini, dia bisa tumbuhin ini guys, amethystnya ya, yang ini kristal ini. Jadi kita bisa buat farm mungkin sama amethyst. Dan ini dia amethyst shard. Nah sekarang glow item frame-nya udah ada teksturnya ya, jadi Java Edition. Ini spyglass ini kayak teropong. Nah kalau kita pakai ini, nah ini udah 3D ya ininya, itemnya. Dan kita bisa ngezoom kayak gini. Nah zoom kan,
zoomnya itu lumayan jauh sih. Nah, zoomnya itu lumayan jauh, jadi bagus banget sih buat di survival. Dan cara craftingnya, setahu aku pakai copper sama ini guys, amethyst, amethyst shard ya di sini di crafting, pakai crafting table. Dan ini ya item yang tadi. Nah ini guys, ini dia amethyst buat listnya. Ini ada yang small, medium, large, dan cluster. Sini kita coba lihat yang small dulu. Yang small dulu guys. Ini oke, ini small, kecil ya. Dan ini ada yang medium, large, dan cluster. Gini guys teksturnya guys. Dan kita injek ada suara nggak? Tapi maaf, suaranya tuh nggak bisa saya rekam. Jadi kira-kira suaranya tuh kayak gini. Kayak gitu, lumayan bagus sih suaranya. Suaranya satisfying gitu. Dan aku udah siapin juga tempat kita menemukan amethyst kristalnya. Nah di sini dia terlihatnya tuh di sini. Nah ini dia, aku udah siapin. Ini jalan masuk ke tempat kita menemukan amethystnya. Nah di sini guys, aduh aku lupa pakai night vision lagi. Nah di sini aku udah siapin ini night visionnya. Premium dem 9 amethyst kristalnya, tempat ininya, biomnya ya. Bagus sih menurut gue, ini menambah keestetika Minecraft. Jadi oke, bagus. Cukup sini aja video kali ini, dan update-annya masih gitu. Aku nggak review sampai detail karena aku nggak tahu, karena aku nggak baca cengloknya semua ya. Jadi mohon maaf banget kalau ada update yang aku nggak tahu. Pokoknya aku yang aku tahu update-nya tuh kayak gini guys, ada amethyst dan lain-lain, ada raw copper dan raw gold dan raw iron. Dan oke, sampai sini aja dulu video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.